kopi hitam racikan. Oh, Pak buka. Aduh, tebel dulur. Plastiknya tebel. Jadi gini ya. Jangan lupa subscribe, like. Kita nggak pakai pelampung, kita pakai masyarakat. Mancing baramudi lah targetnya ya, kita sambil menunggu sambaran
kita akan unboxing dulu. Gerangan yang kita akan unboxing, yuk jangan lupa subscribe, like, dan komentar tentunya dulur. Mau aku ada tarik aduh nyantol Leo. Pertama-tama kita akan unboxing teman mancing. Barusan beli ini. Nah, ini kita unboxing kopi dulu. Kita beli di pintu masuk pos 5 ya, warkop dekat pintu masuk pos 5 merak. Gimana rasanya? Yuk kita coba dulu. Kalau dari tekstur tempatnya ini mantap ini, apalagi barusan Surabaya diguyur hujan. Pastinya rasanya mantap. Kopi hitam racikan. Coba buka. Aduh, tebel dulur. Plastiknya tebel. Jadi gini ya. Jangan lupa subscribe, like. Jangan lupa subscribe, like, dan komentar ya. Kita unboxing kopi temen mancing. Banget-banget gini lor. Pasti enak sekali. Nah, kayak gini nih bentuknya. Nah, ini adalah kopi dulur. Rasanya gimana? Kita coba dulu ya. Mancing. Dari ngantuk, dingin-dingin cuacanya dulu. Ini dulu, habis hujan. Ini barusan terang, no. Itu saya bawa mantel juga kehujanan tadi waktu berangkat. Rasanya gimana gitu dulu, enak, bikin semangat lagi kembali sambil nunggu sambaran tentunya kopi. Ada satu lagi barang yang saya akan unboxing dulu, apa tentunya selalu dibawa oleh para angler kebanyakan ya, kebanyakan para angler itu membawa ini dulu. Coba penasaran kan? Kita unboxing dulu, kita ambil dulu. Kita unboxing ini dulu. Surya Promil. Ini standar ini dulu, yang enggak mahal, yang enggak murah. Jadi untuk kelas-kelas angler-angler lah sangat terjangkau lah. Ini adalah teman setia. Gak percaya, buktikan sendiri. Kita coba unboxing ya. Rasanya, harganya di sini tadi saya beli 20.000 dolar. Ada yang jual 19.000, ada yang 20.000. Produksi gudang garam lor. Nah, ini lor.
produksi nggak kelihatan ya. Oh, produksi gudang garam. Pabriknya ya di Kediri sono. Isinya 16 batang dulur. Kita coba dulu ya. Lalu masih anuan dulu. Ini saya beli soalnya barusan. Kita coba, kita tester dulu. Biasanya saya pakai promil yang merah. Ini topi mini yang putih aja. Coba kita unboxing. Mantap ini, teman setia angler. Oh, rasanya mantap dulur. Kita coba lagi ya, unboxing ini dulu. Mantap lor, tembakonya benar-benar halus. Karena mil mungkin nggak pakai cengkeh ya, cengkehnya mungkin kurang tahu. Dan saya tahu mil itu nggak pakai cengkeh. Mantap lor, kita coba, pasti keluar asap. Loh ya. Asap. Mantap dulu. Nah, dua barang sudah saya unboxing. Teman angler, teman setia angler ini. Kalau tidak ada ini, menunggu sangat membosankan. Bleber bleber bleber. Jadi gelisah resah. Gak percaya, jangan bawa ini, jangan bawa ini. Dijamin mancing gak bakalan tenang. Yuk. Sekian dulu unboxing kita kali ini. Semoga bermanfaat. Enak loh, saya habisin dulu. Mantap. Semoga bermanfaat. Kita tunggu sambaran-sambaran berikutnya. Semoga mancing hari ini tidak boncos dulur. Yuk, kita berada di pos 5. Mantap, cekidot.